Habis ini love nih ya, tentunya. Oke, Tante Dewi itu beberapa tepatnya satu minggu yang lalu ya. Tante Dewi itu di telepon sama ibunya Tante Dewi ya. Dia bilang, Dewi, itu atape yang di belakang rumah itu fibernya itu kena angin ya. Jadi itu lepas, terus apa namanya? Gak ada gitu ya, jadi lubang. Jadi kalau misalnya hujan, ya pasti belakang rumahnya Tante Dewi, tepatnya buat masak sama nyuci itu pasti grojok semua gitu ya. Sedangkan mamanya Tante Dewi itu cuma sendirian ya, jadi ibunya Tante Dewi sendirian. Terus akhirnya Tante Dewi Jumat pulang dari kantor langsung ke sana. Tak lihat iya memang melompong gitu ya, jadi ya isis. Terus habis itu Tante Dewi cari, paginya Tante Dewi cari tukang, ya tukang-tukang yang ada di daerah Santo Sapa, Tante Dewi itu tanya. Terus nggak ada, adanya itu orang tukang-tukang yang sedang bangun rumahnya, perumahan yang baru di apa itu pokoknya depannya Tante Dewi ada perumahan baru gitu ya. Terus dia bilang, Bu maaf, nggak bisa kalau jam kerja, jadi nanti jam 5 baru bisa. Ya oke, kalau gitu saya tunggu jam 5 ya. Oke. Nah, waktu sudah jam 5, setengah 5 gitu Tante Dewi kesana lagi. Loh orangnya loh saya bilang, Bu maaf saya enggak bisa, saya enggak jadi, enggak bisa. Waduh, ini sudah Sabtu malam. Besok Tante Dewi harus, maksudnya balik lagi ke Juanda karena harus jemput mama mertua Tante Dewi, tak ajak ke gereja. Tante Dewi itu pakai akalnya sendiri cari gitu ya. Aduh Tuhan Yesus, akhirnya Tante Dewi bilang sama Tuhan Yesus, ini loh enaknya kalau kita punya Tuhan Yesus ya, langsung kita doa ya. Tuhan Yesus, aku nggak tahu ini mau cari kemana, sudah malam ya, sudah jam 5, ini cari kemana tukang, nggak ada tukang gitu loh, nanti nih pas hujan terus bagaimana gitu ya. Terus beneran sudah mulai gelap ya, sudah mulai gelap gitu. Terus habis itu Tante Dewi itu terus pokoknya minta pimpinan Tuhan. Tiba-tiba waktu sepeda motoran gitu ada orang lagi habis turun, pokoknya dia itu lagi dandan-dandan gitu ya. Terus Tante Dewi bilang, Pak mohon maaf Pak, bisa minta bantuannya memperbaiki fiber yang ini punya saya di rumah. Oh nanti ya Pak ya, habis maghrib saya tak sholat dulu baru ke sana ke rumahnya itu. Oh ya baik-baik gak apa-apa, soalnya saya sudah beli fibernya itu sudah 3 meter saya bilang. Jadi saya beli fiber yang bening itu 3 meter, itu paginya Tante Dewi sudah beli. Akhirnya Tante Dewi bersyukur sama Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus Tante Dewi tanya sama bapaknya, waktu dia di ngerjakan itu dari bawah dia gak bisa, dia harus jadi naik dulu ke atapnya, gentengnya Tante Dewi, baru dia terus apa namanya bawa itu, jadi sama suaminya Tante Dewi dua tok ya, jadi mereka nolongi apa segala macam terus dipaku ya Pak. Lu cepet jadi anak-anak, luar biasa pertolongan Tuhan itu hebat. Nah itu sudah gelap, Bu abis ini hujan loh Bu, mendung. Oh iya, tapi saya terima kasih Pak, bapak sudah tolong saya. Terus Tante Dewi kasih uang 100, nggak mau anak-anak, dia mintanya cuma 50, dikembalikan yang 50. Enggak Pak, saya kasih. Enggak Bu, enggak. Terus dia bilang, saya tanya, bapak rumahnya di mana? Saya di Bambe sini, itu yang depannya dia nunjuk sebuah tempat gitu ya. Loh ya puji Tuhan, nanti suatu saat kalau saya perlu bisa ya bapak nolong? Bisa Bu. Aduh, saya bersyukur sekali. Coba kalau saya tadi minta tolong sama bapak tukang-tukang yang gak jelas rumahnya, dia itu juga tukang-tukang yang borongan dari perumahan lain, dan saya gak tahu itu orang itu jujur apa enggak. Suatu hari dia ke rumahnya orang tua saya, terus aneh-aneh saya juga gak tahu. Jadi sepertinya orang tukang-tukang tadi itu pulang, ya pulang ke desanya karena hari Sabtu, jadi habis bayaran dia langsung pulang ya. Jadi bukan orang Bambe situ, jadi bukan perumahan situ. Saya bersyukurnya
kalau kita ini punya Yesus yang luar biasa. Ada amin? Amin. Bahkan dikasih orang yang tepat dan orangnya baik dan tidak merokok. Saya paling seneng Tante Dewi kalau punya tukang yang enggak merokok. Ya, jadi enggak sumpek Tante Dewi ini ada orang merokok itu enggak kuat. Ya, sudah orangnya baik, orangnya santun, tidak merokok, orangnya juga dekat di dekat rumahnya Tante Dewi. Tante Dewi sama suaminya Tante Dewi bersyukur. Loh, ini loh maksudnya Tuhan itu. Maka kita jangan cari pakai akal kita sendiri ya. Kita harus sebelum cari tukang pun kita harus tanya sama Tuhan ya. Makanya anak-anak harus dekat sama Tuhan. Kalau ada apa-apa tanya dulu sama Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan. Oke, terima kasih Tuhan. Mer. Lovely. Mau nyanyi.